rumah tangga Vincent Verhaegh dan Jessica Iskandar kini menuai sorotan publik. Pasalnya, suami jedar kini, Vincent Verhaegh merupakan mantan pacar dari cinta Laura. Berkenaan dengan hal itu, ibunda cinta Laura memberikan kesaksian soal sifat asli Vincent Verhaegh dulu. Kesaksian dari ibunda cinta Laura seolah menggiring opini soal sifat asli Vincent Verhaegh yang membuat putrinya memutuskan hubungan. Merujuk pada hal tersebut, ahli tarot Denny Darko menerawang nasib rumah tangga jedar dengan Vincent Verhaegh. Dilihat dari video di kanal YouTube Denny Darko yang diunggah pada 5 November 2021, dia mula-mula membahas kegagalan cinta Laura. Melihat fenomena kegagalan cinta Laura dan Vincent Verhaegh, Denny Darko menerawang nasib rumah tangga jedar. Jika dengan cinta Laura gagal, jangan-jangan kegagalan yang sama akan menimpa Jessica Iskandar, duga Denny Darko. Sementara itu, jedar pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Sehingga, Denny Darko menyebut, jika kegagalan jedar terjadi lagi, hal itu akan sangat miris. Namun, Denny Darko mengungkapkan alasan cinta Laura dan Vincent Verhaegh putus dulu. Karena kemarin dengan cinta Laura spontanitas, maka hubungannya nggak panjang. Mereka masih muda saling egois, ujar Denny Darko. Akan tetapi, ibunda cinta Laura tidak mengakui hubungan Vincent Verhaegh dengan putrinya. Denny Darko beranggapan hal itu karena keduanya masih sangat muda, terlebih cinta Laura saat itu. Sedangkan kini, menurut Denny Darko, usai Vincent Verhaegh menemui jedar, dia menemukan satu paket. Mungkin kali ini setelah Vincent menemui paket lengkap, yakni jedar dan El Barak, dia langsung punya tujuan masa depan, pungkas Denny Darko. Bagaimana menurut pendapat Anda?